Persekutuan Karate Malaysia MAKAF mendakwa di anak tiri Majlis Sukan Negara MSN berhubung pemberian peruntukan. Menurut Setiausaha Agung MAKAF, Datuk Nur Azmi Ahmad berkata majlis berkenaan hanya memberi tumpuan kepada sukan popular. Datuk Nur Azmi berkata terdapat sukan kurang popular diberi peruntukan lebih. Namun nasib tidak menyebelahi acara sukan lain termasuk karate yang diberi dana jauh lebih rendah biarpun sering menyumbang pingat dalam acara besar. Justeru MAKAF menggesa MSN bersikap adil. Saya tidak menafikan MSN ada membagi kita bantuan atau mensubsidi ada peruntukan. Tapi peruntukan tu tak cukup untuk kita untuk secara automatik kita layak ke Olimpik, secara automatik kita dapat julat atlet yang begitu mampat dan bagus kerana peruntukan tu begitu kecil. Dan kita mempunyai atlet yang begitu ramai. Dan kita punya kejohanan satu tahun ada 12 kejohanan. Kalau kita tak menyertai, ranking kita di peringkat dunia pun mungkin lama mungkin menurun. Tetapi selalunya bila kita hantar pasukan ataupun menghantarkan cadangan, ditolak. Beliau juga berharap MSN menghargai keringat jurulatih tempatan dengan menawarkan tangga gaji lebih baik kepada mereka. Datuk Nur Azmi berpendapat jurulatih tempatan bagi sukan kurang popular di negara ini tidak menerima tangga gaji sepatutnya walaupun telah membantu negara merakam pencapaian cemerlang. Justeru MAKAF berharap Menteri Belia dan Sukan dapat campur tangan dalam menyelesaikan isu berkenaan.